Oke, di video kali ini gue mau mengadakan mukbang lagi. Mukbangnya apa? Jadi gue akan makan ramen kesukaan gue pas gue tinggal di Korea. Ramen itu apa? Ini dia. Kobam Yukgaejang. Ini gue dulu suka banget sama ramen ini di Korea. Gak tau kenapa, rasanya tuh kayak beda dari yang lain. So, mari sekarang kita buat. Let's go! So, ngerti-ngerti guys. Ada bakso, ada kuahnya, nunggu kuah dikit. Jadi, mari kita mulai makan. Oke, jadi ini kenapa nih, lihat ya teksturnya tuh, dia kayak kecil-kecil gitu. Ini yang bikin gue suka sih ya, dari apa namanya ramen Korea yang lain. Karena kalau lu pernah makan Korean ramen, itu kok mereka rata-rata tuh bentuknya tuh yang gede, yang tebel-tebel gitu loh. Dan itu gue kurang suka, jujur aja. Gue suka yang keriting-keriting tipis gini nih, udah setengah matang. Baksonya. Sama ini. Kalau kalian mau coba makan ini, mungkin kalian bisa cari Tokopedia atau Shopee. Cuman gue gak yakin tuh ada atau enggak. Toh pun kalau emang gak ada, lu bisa just tip sih. Sekarang kan banyak tuh yang buat just tip gitu kan. Bilangnya Yukgaejang, kasus terus kasih gambarnya yang warna putih dan biru. Enaknya deh kalau makan ramen Korea tuh porsinya gede. Gak tau nih gue bisa agaknya buka juga. Dengan tambah bakso sapi sih gila, penambahan apa rasa lokal. Sama gini loh, tunggu. Rata-rata tuh ramen-ramen Korea tuh kayak Shin Ramyun atau siapa, ramen apa, Otogi Ramyun atau apa ya, pokoknya warna kuning orang gitu. Mungkin ntar gambar gue kasih di sini. Rata-rata tuh mereka rasa kuahnya tuh sama gitu, dominan, cuma kayak beda kadar bawangnya atau kadar apanya gitu. Cuma tuh rasanya kurang lebih sama gitu loh. Dengan itu beda, makanya ini gue suka. Dan karena itu kalau mau masak yang ramyun yang ini, nggak butuh waktu lama, jadi cuma 2 menit. Tapi ujung-ujung kan balik ke selera kalian kan, demennya yang matangnya pas, overcook atau undercook gitu loh, yang apa namanya, setengah matang apa yang matang banget gitu. Udah boys, makan. Aduh, mau mesin tadi. Ini kalau campurnya udang sih enak juga sih, gue jamin. Apapun enak lah, ngamen juga mie ya. Bakso terakhir.
So, cukup sekian mukbang kali ini. Oh. Thank you for watching. Jangan lupa comment, like, dan subscribe. Bye-bye.